Hanisa, masalah ketinggalan tawaf wida' ataupun wada', anak sebagai buat haji umrah masalah. Ketinggalan tawaf wida', nak tanya adakah kena dam atau tidak? Saat situ dulu. Baik, kita jawab yang pertama dulu. Masalah tawaf wida' tu apa hukumnya? Duk kilah ulama' ni. Kilah ulama' ni. Tawaf wida' ni masa dalam nusuk ke masalah ibadat mustaqillah. Kau utama tak ibadat mustaqillah. Yang ni ibadat yang asli tak ada sakut pada dengan haji umrah. Tak ada sakut pada dengan haji umrah. Mana ni sakutnya orang okay, hidup tanah rai bila nak keluar pada tanah rai nak pergi pada luar apa dua marhalah kak. Wajib tawaf wida'. Apa tu wajib? Ada kata sunnah. Yalah situ dah lah. Baik, apabila wajib, apabila kita tinggal bagi wajib, wajib kena dam. Malaikat dia pergi sekurang paling kelip mari tawaf semula. Tak apa, kalau tidak, wajib dam. Atas kawan kata sunat, sunat dam. Jadi masalahnya khilaf situ. Ini khilaf ni rahmat ni. Cuba ijmak, siap. Ini kata kedudukan ulama, jawab banyak dia. Apa tu apabila mudah-mudahan kata adakah kena dam, jawab ya kena dam. Tapi kena setara mana? Yang nak cerita. Atakah kata wajib? Wajib. Atakah kata sunat? Sunat. Kena dam. Wajib apa sunat takhilah. Baik. Sudah kata kena dah. Jika kena, macam mana kau hendak buat sekarang duduk di duduk tanah air jawi dah ni? Bila menumpuk ke darah panggil dam tu asalnya iraqatud dami. Tapi pergi kecek kerak ambil dam saja. Dam tu darah. Bila orang tinggal atau kata wajib kena wajib atanya kena menumpuk ke darah. Apa menumpah darah? Yang ni kena ambil seekor kambing semelah atas niatnya bayar dam. Itu asalnya. Lepas tu bila bayar dam, wajib bayar dam dia kena tanah haram. Tak boleh di lain. Malaikat dia panggil dam ihsar. Apa dam ihsar? Orang pakai ira, niat haji baik, niat umrah baik, di sapa sekat jalannya sekat. Di pengganah ke, di tentera sekat ke, tak pernah masuk. Aku nak pergi tawah ni udah lah ira tak boleh. Siap, tak boleh nak pergi, tak boleh nak pergi. Kena rambak halus situ nak masuk dalam ni. Baik tu dia dalam ira ni. Kalau ada orang jual kambing tepi tu, beli seekor kambing. Semelah niat bayar dam, dam ihsan. Hak tu boleh di mana saja, kena tahan di mana, bayar dia di situ. Seperti Nabi SAW dia mari daripada Madinah nak masuk Mekah dia buat umrah kan lah yang kena tu. Kena tahan di Hudaybiyah. Gak di Hudaybiyah tu sepadan kan? Okay. Antara tanah haram dengan tanah halal. Pak Nabi dia balik tanah halal ni. Nak masuk, kuris tak benar. Minta-minta akhir buat perjanji suruh mari tahun depan. Bila tahun depan, kena pelik lah mengikut perjanji ya. Lepas ni dalam Iran ni. Itu Nabi SAW perintah suruh semelah. Siapa dia ada bawa kambing, pol lembu, semelah. Atau dalam kursi kalau lembu tujuh orang kan. Kambing, biri, seko sore. Cepat gerbang lah. Apa tu? Niat tahalu. Cukup. Guting. Klik. Jadi apa yang kata? Dam ihsar. Dam yang sebab kena tahan. Tak boleh nak masuk tanah haram. Tak boleh nak masuk kita wasi'i. Kena sekat. Bayar dia di tempat kena sekat tu walaupun tanah halal. Panggil dam ihsar. Adapun lain pada tu mesti dam ni kena tanah haram. Lepas tu kelihatan jawi ni kiringgil. Okey kau dia buat di sana. Berapa kalau ni kami seka? Berapa ratus hiyah? Empat ratus hiyah. Boleh jadi dia hiyah sama 10 dah. Hiyah 10. Empat tu mana 4,000 lebih kurang. Kiringgil. Orang wakil ke orang demak tolong bayar dia kita. Nak berlaku atas wajib, dan wajib. Berlaku atas sunat, sunat. Alah kuliah kena dia yang buat di tanah haram. Rekah pakai mungkin sana. Itu. Jadi apa berlaku atas Nabi itu dah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum semua. Berlaku atas diri dia sekak apa-apa. Jadi hukum tu. Ambil hukum tu. Hatta ada jadi Rasul 23 tahun. Jadi hukum kamar tu.
cukup untuk kita amal.